pagi ini kita menyaksikan bersama latihan perang kota atau urban warfare dari pasukan marinir Pasukan 2 Surabaya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang direncanakan ya, merupakan pembinaan satuan yang dirasakan oleh satuan-satuan TNI Angkatan Laut. Maksud dan tujuannya jelas adalah yang untuk pertama kita ketahui bersama bahwa kita ini Persatuan Angkatan Laut tidak pernah lepas dari kegiatan vaksin dalam bantu pemerintah di program vaksinasi. Namun juga kita buktikan bahwa kita juga tetap membangun profesionalisme prajurit kita. Sehingga pada siang ini kita laksanakan latihan perang kota. Ini adalah merupakan bentuk loyalitas TNI Angkatan Laut kepada negara dan bangsa untuk menyiapkan prajurit kita, para pasukan kita untuk sewaktu-waktu digunakan. Sekitar 850 prajurit terdiri seluruh kesenjataan pos marinir didukung oleh pos penebal dengan segala macam materi. Tadi kita lihat bersama di apa namanya, secara langsung di monitor ya, dari penerjunan, pelumpuhan sasaran dengan sniper, kemudian bersama antara pasukan infanteri dengan tank dan lain sebagainya. Bahwa selagi itulah bentuk loyalitasnya TNI Angkatan Laut kepada negara dan bangsa dengan menyiapkan personel kita untuk selalu siap digunakan.